kita dari Satreskrim Polres Madiun akan melaksanakan press release terkait mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di dua tempat, Saradan dan Balerjo. Itu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 dan yang TKP kedua hari Rabu pagi tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 5.45. TKP-nya yang pertama adalah minimarket Saradan Mart di Saradan, kedua minimarket Alfamart di Kecamatan Balerjo. Dari hasil penangkapan, kita mendapatkan pelaku inisial MSB. Barang bukti yang diamankan yaitu adalah satu buah Honda Beat warna hitam nopol AG2161VBY, helm Honda, korek api pistol, tas, jam tangan, satu unit handphone merek Redmi hasil kejahatan, 3 bungkus rokok hasil kejahatan, celana jeans hitam, uang tunai sejumlah 1.500.000, sisa dari uang yang hasil kejahatan. Pasal yang disangkakan yaitu adalah pasal 365 ayat 2 kedua dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun.